meja tersasar. Baik pemirsa dan para pecinta sepak bola di seluruh tanah air dan juga para pendengar di mana saja Anda berada, salam olahraga. Pada malam hari ini kita kembali lagi di HNY Soccer Arena untuk menyaksikan jalannya pertandingan sistem gugur turnamen sepak bola HNY Express Cup kedua pada tahun 2024. Pertandingan pada malam hari pemirsa dipertemukan kedua tim raksasa yaitu Sulkata FC versus Kurabu, di mana pada malam hari disaksikan sekitar 20 ribu pasang mata yang sudah hadir memenuhi tribun daripada HND Soccer Arena. Baik pemirsa dan para pecinta sepak bola, sambil kita menunggu jalannya pertandingan kick-off babak pertama Sulkata FC versus Kurabu, jangan kemana-mana karena kami tidak kemana-mana. HND Soccer Arena Anda bisa menyaksikan langsung di rumah melalui live streaming HND Fotografi dan juga Joker TV. Silakan yang menang. Dan ini memang kembali saya katakan bagaimanakah pemain-pemain nama-nama untuk bergabung menyaksikan jalannya pertandingan kick-off babak pertama turnamen sepak bola HNY Express Cup kedua 2024. Sulkata Racing FC versus Kurabu FC, kami ucapkan selamat menyaksikan.
Terbaiknya benar-benar terjatuh di para
baiknya datang lagi salah di dalam mencoba umpan tarik dan bahaya masih memenuhi Sukata mencoba dijatuhkan dengan kartu kuning lepas matur kembali untuk dibobol kali ketujuh. Ini yang menjadi perhatian. Matur mampu memberikan sopati Ramah, yang memang saya kapan bertamburan bintang-bintang masih bisa dikuasai baik. Umpan lagi kotak pintar itu yang diudara. Pengalian. Terus. Bravo pemirsa. Aman dari itu wasit yang memimpin jalan pertandingan mengakhiri pertandingan pada malam hari ini di mana Sukata Racing mampu memenangkan pertandingan atas Kurabo. Baik pemirsa dan para pengikut, itulah tadi persembahan dari HNY Express Indonesia. Lewat Bapak Yonatan yang berhasil lolos ke pertandingan HNY Express Indonesia, kami kembali ke